Tolong, tolong, tolong. Eh, excited pula main mainan anak. Kali ni saya ada mainan Spiderman ni. Ini kepunyaan anak saya. Dan dia memang suka sangat dengan Spiderman ni. Tapi masalahnya kaki dia dah patah. Kalau nak beli baru, kedai tu dah tak jual dah Spiderman ni. Jadi, nak tak nak, terpaksalah baiki. Pertama sekali, saya perlu keluarkan bahagian yang tersangkut pada peha Spiderman ni. Jadi, saya gunakan air panas untuk melembutkan plastik mainan ni. Dan bila dah lembut, kita dah boleh congkil bahagian tersangkut ni. Sebelum ni saya pernah gunakan super glue dan juga epoxy tapi hanya bertahan satu hari. Jadi saya nak guna cara baru dengan menggunakan skru. Saya perlu buat satu lubang dan saya akan masukkan skru daripada sini. Sekarang saya dah ada satu lubang cetek, jadi saya akan gunakan drill elektrik untuk tebuk terus sampai habis. Skru yang saya gunakan ni adalah skru untuk laptop dan ini adalah saiz M2 Jadi sebelah sini saya kena tebuk satu lubang dan untuk tebuk lubang ni saya kena gunakan drill tangan sahaja sebab kalau guna yang elektrik saya takut dia pecah dan mungkin akan rosak lah bahagian ni. Jadi saya perlu berhati-hati dan ambil masa untuk drill. Dan hasil dia macam ni bila dah gabungkan kedua-dua bahagian. Dan saya telah potong kepala skru dengan menggunakan pelayar mata tirus ni. Dan kat sini saya sedang menghaluskan bahagian-bahagian tajam ni dan juga saya letak gam super glue supaya dia tak bergerak. Thank you.
akhirnya Spider-Man ni dah sembuh daripada sakit kaki dia. Jadi kalau anda suka video ini, sila like, share dan juga komen. Dan jangan lupa untuk subscribe Arlan Fit Stuff. Jumpa lagi. Bye-bye.